Bala locor. Kembes. Mana mana? Oh, payahnya. Harap kebul. Pas saya lihat tadi ayak, cara tadi di ayak gede tadi sortir. Kita lagi ngasih pakan ikan burayak. Itu burayak berarti ya, nasi burayak ya. Masih makan burayak, pakannya pakai serbuk. Pakan serbuk kayak gini. Nah, ini kalau ini udah berapa sentiannya ya? 7-10 senti yang saya ini lagi makan mamam. Ini ikan di kid koi Wanayasa. Ada di Bogor sama yang namanya kid koi ya? Kid koi-nya. Nah, ini adalah cara memberi pakan ikan anak ikan koi. Bikin koi. Ini pakai serbuk lagi nih. Oh ini soa semua. Satu kolam soa semua nih. Nah, kalau ini mah udah mau 10 cm. Oh ini nih ganteng. Berapa hari berapa kali berarti seharinya kalau kasih pakan kayak gini? Empat kali dalam sehari. Porsinya secukupnya aja. Ini pakannya ukuran M lah ya. Ukuran M. Pakan ini ada soa sanke kohaku. Ada apa lagi nih? Banyak jenisnya nih. Soa sanke kohaku. Nah, ini ikan dikit koi lagi dikasih makan. Licin, licin saudara. Ini mah udah 10 mau ke 15 lah. Gede, ini udah gede. Nah, kalau ini khusus sironya. Khusus siro. Lagi banyak nih sironya nih. Yang seneng siro nih lagi banyak nih. Ada satu kolam. Ini ada kohaku soa. Sironya ada. Seru. Proses ngasih makan ini nih sama proses ngasih makannya mah nggak beda sama ikan lain, cuman kata Ade ini 3-4 kali sehari biar cepet gede ya. Kalau segede gini mah pakan ge apa aja merenya? Apa aja ya? Enggak harus merek anu gitu kan. Kalau yang udah gede kecuali ngebentuk warna merenya. Iya. Ikan bagus baru. Ikan bagus. Bitcoin. Nah, ini pakai atap. Sehingga tidak ada air hujan yang masuk.
Ini salah satu cara meminimalisir tingkat kematian dan penyakit. Nah, ini pakai atap nih, pakai baja ringan. Cakep pokoknya. Kalau ada yang mau bikin kolam nih kayak gini nih. Nah, ini lagi pada makan, tapi masih malu-malu. Tak kuno sagede kia, nu burayak tadi dimakan mah? Mah?